Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah kita semua dapat kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam acara dialog santri PIKI bersama guru besar kita Syekhuna ke Haji Lutfi Basari dan semoga acara kita ini diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga acara kita kali ini diridai Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat memberi manfaat kepada seluruh umat dimanapun mereka berada. Baiklah, nirsabeki TV yang saya cintai. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Guru besar kita Syekh Haji Lutfi Basari Mari kita doakan agar beliau senantiasa diberi kebelimpahan rahmat dan kesehatan serta barokah dalam mengajari ilmu agama Baiklah mari kita sapa beliau Assalamualaikum Pak Kiai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Pak Kiai setelah berdakwah di Malaysia dan sekitarnya? Alhamdulillah sehat walaupun ada penat juga tapi tetap sehat Alhamdulillah Alhamdulillah saya juga ikut senang mendengarnya Pak Kiai saya mau bertanya saya itu sering mendengar kata riaboh yang saya tanyakan apa maksud dari kata riaboh tersebut Pertanyaannya apa maksud kata rialdo? Rialdo itu ada dua pemahaman ya. Pertama secara bahasa rialdo digunakan sebagai apa olahraga ya istilah olahraga. Jadi semua jenis olahraga dalam bahasa Arabnya namanya rialdo. Ya main bola itu termasuk rialdo, main tenis termasuk rialdo lari termasuk juga riyadhah pokoknya semua jenis olahraga istilahnya adalah riyadhah. Itu dari segi bahasa dan dipergunakan untuk umum. Yang kedua, dalam ilmu tasawuf ada juga istilah riyadhah. Riyadhah dalam ilmu tasawuf itu adalah latihan untuk tirakat kalau menurut bahasa Jawa ya tirakat. Tirakat itu apa sih? Tirakat itu adalah meninggalkan kehidupan yang terikat dengan duniawi kecuali hanya seperlunya saja. Itu namanya tirakat. Contoh gini, kita ini kan makan minum kapan saja selain di bulan Ramadan kan boleh kan? Tapi ada orang yang sengaja tidak makan dan tidak minum, yaitu dengan cara puasa, gitu ya. Misalnya menggunakan sistem sehari puasa, sehari tidak, gitu, yaitu puasa Dawud. Lah orang yang mengamalkan puasa Dawud itu namanya riyadhoh, begitu ya. Orang ini sedang riyadhoh. Artinya apa? Dia melepaskan sesuatu yang boleh menurut syariat yaitu makan dan minum pagi hari, siang hari, malam hari kan boleh tapi dia tidak mau makan dan minum pada siang hari karena sedang melaksanakan puasa sunnah nah orang yang berpuasa sunnah itulah dikatakan sedang beriyadoh begitu ya seperti juga misalnya kita ini dur misalnya di mana saja itu mau tidur siang hari gitu ya, pagi hari malam hari kan boleh-boleh saja yang penting waktu sholat so sholat, gitu ya kemudian ada orang memutuskan kalau gitu tidur saya cuma dua jam saja selainnya saya pergunakan untuk zikir kepada Allah misalnya maka zikir dengan meninggalkan tidur itu juga namanya riyadhah kalau bahasa Jawa namanya tirakat nah, tirakat itu lari auto. ya ya banyak amalan tirakat itu banyak nah kalimat tirakat itu dari kalimat taroka taroka itu meninggalkan meninggalkan sesuatu yang menjadi kesenangan hawa nafsu makan itu kesenangan hawa nafsu ya tidur itu kesenangan hawa Nafsu, tapi waktu-waktunya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Itulah Allah. paham ya, Pak Kiai. Bila mana kita diberi tanah dan sudah kita bangun masjid atau pondok di tanah tersebut, lalu di saat pemilik tanah itu wafat, kita diusir oleh keluarganya dengan alasan ingin dikelola sendiri. Nah, bagaimana pendapat Pak Kiai atas hal tersebut? Ada orang di tanah oleh seorang, misalnya aja seorang haji gitu ya yang cukupan kaya, sehingga punya tanah yang cukup lebar kemudian diberikan kepada seseorang tapi pemberiannya itu secara lisan ya nah, kemudian yang menerima biasanya di kalangan Ustadz, itu ya menerima sudah akhirnya dibangun, entah itu dibangun pesantren bangun masjid taklim dan juga di situ ada masjidnya. Nah, setelah berjalan 10 tahun, 15 tahun gitu, Pak Hajinya meninggal dunia. Kemudian oleh keluarganya diminta itu ya. Nah, diminta mau dikelola sendiri sehingga sang ustadz ini yang membangun di situ sejak awal dari mulai tanah kosong kemudian bisa dikarenakan diusir lah gitu ya pertanyaannya iya pak Yai. Pertama kesalahan sang ustad Ini banyak juga terjadi Kesalahan sang ustad di sini dia hanya menerima penyerahan itu secara lisan Ini salah besar kalau hidup di zaman sekarang Begitu ini ya mohon maaf ini ustadnya kurang pinter menurut saya Ustadz yang pinter karena hidup di zaman modern Maka semestinya dia minta surat yang jelas, terserah pilihannya mau surat wakaf atau surat hibah. Itu ada ya, lewat kelurahan begitu. Jadi, tanah itu sudah jelas menjadi milik siapa. Kalau wakaf, ya statusnya wakaf, tidak bisa diperjualbelikan, dan ada syarat-syarat tanah wakaf itu sesuai dengan lafat yang diucapkan oleh pemberinya yaitu pewakifnya itu ya kalau misalnya dikatakan saya mewakafkan tanah ini untuk masjid maka seluruhnya untuk masjid kalau pewakifnya mengatakan saya mewakafkan ini untuk pesantren dan masjid maka di situ boleh untuk pesantren dan masjid tergantung dari ah, bagaimana akadnya kemudian ada suratnya ini ustadz yang pandai ini ya yang hidup di zaman modern sekarang ini minta surat demikian juga kalau tanah itu hibah dan kalau saya pribadi selama ini saya tidak senang menerima tanah wakaf saya tidak senang saya pernah disodori beberapa surat wakaf ya saya lihat saja oh masya allah gitu mudah-mudahan manfaat untuk umat Islam begitu aja saya tapi saya disuruh mele sejak dulu itu tidak pernah mau saya tanah wakaf kemudian saya katakan lo kalau bapak mau ngasih saya ya hibah apa itu hibah hadiah dengan surat resmi hibah kalau hibah itu maka menjadi hak milik saya dan saya katakan kepada Pemilik tanah saya ini, rumah pribadi saja saya jadikan pesantren. Apalagi ada tanah hibah, tidak bakalan saya jadikan bisnis begitu. Tapi kalau Bapak tidak percaya, ya sudah, saya sudah cukup apa yang ada ini. Tapi kalau Bapak percaya, dihibahkan pada saya, maka saya minta surat hibah. Nah, kalau itu sudah diberikan surat hibah, barulah dibangun. Kalau sudah dibangun dengan surat yang jelas sesuai dengan aturan negara, maka keluarganya setelah ditinggal oleh sang pemilik tanah itu tidak bisa menggugat, tidak bisa mengusir. Begitu, andai kata kita yang sudah memiliki surat wakaf ya, atau surat hibah itu diusir, kita bisa memenjarakan ini pengusirnya itu. Tapi kalau kita akadnya secara lisan saja walaupun disaksikan orang satu kampung misalnya maka masih tetap bisa diusir karena kita tidak mempunyai surat bukti kepemilikan baik itu kepemilikan hibah atau serah terima sebagai tanah wakaf. Nah, saya ulangi saran saya kepada siapa saja yang menerima tanah ya atau juga menerima bangunan. Yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat, entah itu masjid, musola, majelis taklim, pesantren, sekolahan, ya sekolah Islam, maka jangan sekali-kali menerima hanya secara lisan tanpa ada surat. Begitu ya? Nah, kalau misalnya kita memang terpaksa diusir, gimana lagi? Kalah dalam pengadilan, kita diusir ya kita yakin Alhamdulillah bangunan yang kita usahakan itu tetap pahalanya mengalir kepada kita sampai kapanpun ya pahala itu tidak akan lepas yang berdosa yang mengusir yang diusir tidak berdosa cuma tidak bisa mengelola lagi dikatakan al-fadl lil mutaqaddim kemuliaan di sisi Allah itu adalah bagi orang yang memprakarsai ya jadi kalau ustadznya di diusir dia sudah memprakarsai bahkan sudah membangun satu gedung maka pahalanya tetap di hadapan Allah dia pemilik pahala begitu ya nah, karena itu anjuran saya sebaiknya kita lengkapi surat-suratnya jadi kita mendapatkan kenikmatan kesenangan hidup baik di dunia di dunia itu yang menguasai tanah itu memang sifat manusia dan mendapatkan kesenangan hidup di akhirat yaitu kitalah yang memulai pembangunan tempat pendidikan Islam pesantren atau tempat ibadah tersebut begitu caranya paham ya Pak Kiai ketika teman saya ditinggal wafat oleh keluarganya yaitu menangis menjerit-jerit yang saya tanyakan Bagaimana cara menasehati teman atau kerabat yang ia ditinggal wafat oleh keluarganya dan ia menangis raung-raung dan menjerit-jerit? Baik, ini pentingnya orang mengaji. Ya. Orang awam juga harus mengaji bahwa di dalam kajian syariat itu yang namanya ditinggal mati kemudian orangnya menjerit-jerit, menangis-nangis itu ada dua macam ya menangis menangis yang haram namanya niyaha niyaha itu adalah menangis karena ditinggal wafat misalnya oleh ayahnya oleh ibunya ya tapi cara menangis itu seperti orang yang tidak terima atas kematian keluarga tercinta nggak terima dalam hatinya nggak terima sudah biasanya kalau di zaman jahiliyah itu tata cara nggak terima itu dengan merobek-robek baju ya, mukul-mukul dirinya, wajahnya, badannya, gitu. Oh kamu jangan mati, pokoknya, pokoknya jangan mati sambil mukul-mukul histeris. Itu namanya niyaha haram, Hah? Dan sekarang banyak dilakukan oleh orang Syiah niyahai. Orang-orang Syiah itu menangisi kemangkatan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Begitu ya? Ya memang Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib meninggalnya karena dipenggal atau dibunuh. Ya kita sedih, tapi tidak boleh dengan cara niyaha memukul-mukul badan. Ya, kalau kita melihat di YouTube itu di Iran biasanya orang-orang Syiah itu bahkan sampai melukai dirinya sendiri itu haram. Hukumnya dosa. Ya, namanya niyaha. Biasanya apa? Memukul apa ini? Pipi kalau dalam hadis itu merobek baju atau merobek ini saku baju dan narik-narik rambutnya itu pokoknya histeris itu haram jelas ya? Ya. yang boleh gimana yang menangis pada lumrahnya menangis sedih boleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala putra beliau Sayyid Ibrahim wafat beliau menangis meneteskan air mata boleh dan itu manusiawi sekali demikian juga tatkala paman beliau Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu itu menjadi syahid pada perang Uhud yang luka pada badannya itu kurang lebih sekitar 70 luka maka Nabi Muhammad merasa sedih dan beliau menangis lumrah tapi tidak sampai menjerit-jerit ya menjerit dengan kalimat-kalimat tidak terima karena keluarganya meninggal dunia ini. ya tidak bisa itu berarti tidak terima dengan ketentuan Allah itulah yang haram tapi kalau sedih itu manusiawi boleh menangis sedih boleh ya kalau saya lihat sekarang ini banyak dari keluarga yang ditinggal oleh orang tercinta dari apa salah satu keluarganya itu kemudian ahli warisnya atau keluarga mayit itu menangis lumrah tidak masalah tidak apa apa ya gak? bahkan kalau orang yang hatinya keras itu hatinya keras ini ada orang meninggal bukannya menangis tambah tertawa tawain ini yang bahaya kan hatinya keras naudzubillahimin salik dan ini banyak terjadi sekeliling kita gimana maksudnya ada orang yang hatinya keras tidak ingat kematian tatkala dia Menandu nah, dengan pendosa itu ya, dengan katil lalu pendosa, menandu jenazah dari tempat rumahnya sampai ke kuburan. Justru ngobrol sana-sini, bahkan tertawa-tawa dan membahas, misalnya bisnis sampai-sampai tak kalah memasukkan jenazah ke liang kubur pun jadi bercanda. Ini artinya keras, bahaya orang semacam demikian ini ya, di akhirnya juga bahaya. Karena apa? Orang meninggal dunia itu sebagai peringatan bagi yang hidup. Lo diingatkan, dinasihati dengan kematian justru tertawa-tawa. Ini kan hatinya keras. Naudzubillah Orang yang demikian naudzubillah min ya mudah-mudahan saja kita tidak seperti mereka. Ya kita sedih, minimal kita diamlah kalau sedang mengantarkan jenazah atau sedang ikut menguburkan jenazah. Minimal diam. Kalau ada perlu sekali ngomong dengan temannya karena memang keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, misalnya disapa, oh ya mari mari silakan, ya masih lumrah. Bukan kemudian bercanda. Kalau udah bercanda, dikhawatirkan matinya suul khotimah. Lo kenapa demikian? Ada orang mati aja masih bercanda dan tertawa-tawa. Yang sedih lagi saya kadang-kadang, orang menggali kuburan atau mengantarkan jenazah sambil merokok tenang aja dia seperti tidak ada kematian sama sekali seperti tidak ada nasihat di dalam kehidupan ini juga sangat tidak elok sangat aib ya menurut saya begitu ya jelas ya baik Pak Kiai ada tetangga saya yang perempuan ingin menikah akan tetapi walinya itu jauh di luar negeri yang saya tanyakan Bolehkah akad nikah melalui video call? Dan apakah se-akad nikahnya? Ada seorang wanita yang ayahnya lah, begitu ya, wali dari keluarga, wali mujbir. Mungkin ayahnya, kalau ayahnya sudah meninggal dunia, mungkin kakaknya, pamannya, yang penting wali mujbir, dan itu satu-satunya, gitu ya. Tapi masalahnya, wali mujbirnya itu justru berada di luar kota ya atau di luar negeri gitu ya. Gimana cara akadnya? Boleh enggak akadnya itu dengan lewat video call? Begini, ada dua pendapat. Kalau menurut Habib Zain bin Smith, salah satu guru saya yang berada di Kota Madinah ya, beliau menggolongkan bahwasanya video call atau telepon itu termasuk namanya transaksi secara kinayah tidak secara langsung nah transaksi untuk jual beli itu boleh tapi untuk akad nikah tidak boleh itu istihad Habib Zain bin Smith ya ulama kita dari mana dari Madi nah saya Alhamdulillah belajar kepada beliau sekitar tiga tahunan ya sedangkan menurut Syekh Wahba Zuhaili itu dalam keadaan darurat dikatakan boleh dengan video call asalkan walinya itu juga ada saksi di sana eh kalau walinya didampingi ada saksi maka boleh dalam keadaan darurat begitu ada dua pendapat kalau saya pribadi bagaimana kalau saya pribadi menyarankan Selagi pernikahan itu masih bisa mendatangkan semua pihak termasuk pihak walinya maka ditunggu saja. Begitu ya. Atau kalau di luar pulau dan masih terjangkau caranya ya namanya orang mau akad nikah itu kan biasanya mengumpulkan uang atau dana kan. Maka ndaklah dari keluarga wanita ini kirim Ustad misalnya atau kirim orang tokoh lah, atau kirim seorang tokoh agama yang biasa mengakatkan ya maka orang yang biasa mengakatkan ini dikirim ke tempat ayahnya wanita, sudah nah, kemudian karena ayah si wanita atau walinya si wanita itu tidak bisa pulang maka diadakan taukil wali di tempat perantauan. Taukil wali, begitu ya nah, Kemudian Barulah Sang ustadz atau toko masyarakat Yang sudah dapat taukil walinya Pulang kemu Kemudian mengadakan uh, Akad nikah Dengan cara taukil wali Itu jauh lebih maslahat, gitu ya Kenapa? Karena menikah Itu kan suatu perkara yang besar Agar tidak Terjerumus dalam perzinaan, kalau salah untuk seumur hidup, begitu ya. Nah, dan kalau tidak sah di dalam pernikahan itu, kemudian punya anak, maka anaknya jadi anak zina atau anak haram. Kan sayang itu, maka harus hati-hati selagi bisa mendatangkan yang sesuai dengan syariat. Sebisanya tidak menggunakan fasilitas semacam telepon video call gitu, tapi dalam keadaan darurat maka kita bisa menggunakan pendapatnya Syekh Wahba Zuhaili begitu kurang lebih yaitu memper, beliau memperbolehkan telepon atau video call asalkan walinya itu betul-betul diyakini ini yang telepon dengan suaranya dan minta ada persaksian kanan kirinya begitu ya dengan catatan-catatan yang ketat sekali saya kira begitu jawabannya jelas ya jelas Pak okay. Kiai atau hukum kita meminjam uang di bank dengan jaminan BPKB untuk modal usaha? Apa hukum ya? Hukum pinjam uang di bank untuk modal usaha. Biasanya bank itu menerapkan harus ada jaminan. Misalnya surat sertifikat rumah atau BPKP mobil gitu ya. Nah, kalau saya selama ini, tidak pernah merekomendasi seseorang yang minta atau bertanya kepada saya akan pinjam uang di bank baik itu bank konvensional maupun bank syariat atau bank muamalat kalau untuk modal kerja gimana pun juga yang namanya modal kerja itu kalau bisa tidak melibatkan bank sama sekali begitu ini anjuran saya. Lo bagaimana dengan bank syariat? Saya anjurkan begini. Bekerja itu jangan mencari modal besar demi untuk meraih kekayaan. Jangan. Itulah nafsu yang menyebabkan kita ini terlibat dunia perbankan. Itu ya. Sedangkan dunia perbankan itu nggak bersih bersih amat. Jadi sayang kalau kita mempunyai keluarga kita beri makan dengan uang yang gak jelas halal haramnya kalau bank konvensional yang jelas bunga itu haram bunganya itu loh haram mau dipakai apa saja pinjam uang di bank khususnya bank konvensional dengan jaminan ya itu karena kita pinjamnya misalnya 100 juta kemudian mengembalikan dengan cicilan itu bisa sampai 120 juta barangkali begitu yang 20 juta ini namanya bunga bank baik kita mendapatkan dari bank karena kita itu menjadi deposit kita meletakkan uang di bank kemudian dalam sekian tahun kita dapat tambahan 20 juta itu namanya bunga bank menurut saya mengikuti pendapat ulama yang haram tidak ada kata lain itu pendapat saya ya ikut pendapat ulama yang mengharamkan bunga bank. Paham? Itu. Termasuk juga kalau bank muamalat atau bank syariat. Itu juga bank-bank muamalat ini masih berhubungan dengan bank-bank konvensional yang lainnya. Begitu ya? Selagi tidak darurat, kenapa sih kok pinjam uang di bank? Kita ini kerja kan bisa yang ringan-ringan kan? Misalnya kita jual jasa tanpa modal. Karena kita punya skill yang bagus, maka kita punya modal. Modal apa? Modal skill tanpa modal uang. Tapi kalau kita kepingin kaya itu masalahnya. Saya mau bangunan ini, mau bikin sualayan. Nah ini akhirnya terlibat dengan dunia perbankan. Jelas ya? Itu pendapat saya. Ya, jadi sekali lagi saya selama ini ditanya oleh orang banyak, saya mengatakan, gak usahlah pinjam uang ke bank, ikhlas-ikhlas sajalah -ikhlas menjadi orang miskin. Tapi kalau kita mempunyai harta atau ada kawan yang mau meminjami kita uang satu miliar, misalnya tanpa ada bunga, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya begitu ya. Sehingga bisa menguntungkan segala pihak itu boleh, asalkan tidak ada bunganya. Ibarat orang pinjam, Apa? modal 1 miliar kembalinya juga 1 miliar kalau akadnya akad pinjam atau hutang tapi kalau akadnya kerjasama ya sesuai dengan ketentuan mau bagi berapa 50-50 pemilik modal 50% pengerja 50% terserah ya atau pemodal minta 60% yang mengerjakan 40% kalau setuju boleh atau dibalik Pemilik modal hanya minta berapa? 40 sedangkan yang mengerjakan karena dianggap kerjanya berat minta 60 Selagi disepakati itu namanya kerjasama boleh. Nah nanti uang modal satu miliar setelah kembali maka keuntungan berikutnya itu dibagi sesuai dengan perjanjian begitu. Tapi kalau akadnya hutang, hutang satu miliar wajib bayar satu mil. Ya, begitulah kurang lebih jelas. Baik, Pak Kyai, saya punya sepupu yang masih bayi berusia tujuh bulan. Nah, orang tuanya itu ingin mentahniknya karena pada awal kelahirannya itu ia belum sempat ditahnik. Yang saya tanyakan, apakah masih boleh bayi yang berusia tujuh bulan itu ditahnik? Baik, tahnik itu adalah sunnah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah apa sih teknik asli dari teknik itu adalah menyuapi bayi dengan korma. Sunnahnya ini yang kormanya itu dikunyah dulu oleh orang tuanya ayahnya, ya atau oleh orang yang soleh. Termasuk dari kalangan para ulama, orang yang soleh tadi, kurma itu dikunyah dulu sehingga kurma itu sudah bercampur dengan ludahnya orang yang soleh, termasuk dari ayahnya sendiri. Kan doa seorang ayah itu kan dikabulkan bagi anaknya, kan gitu ya? Nah, kemudian, kurma yang sudah lembut itu dimasukkan di mulut atau lisannya anak bayi. Sebisa mungkin itu ditempelkan di langit-langit mulut Bahasa Jawanya cetak, nah, cetak. Ya. Itu menurut penelitian apa bisa menyebabkan bayi itu sehat, segar dan cepat untuk bisa berbicara. Itu menurut sebagian penelitian. Tapi yang penting adalah sunnah. Paham ya? Kapan waktunya? Yaitu di awal kelahiran Sampai hari ketujuh itu Sunnahnya Sunnahnya Bagaimana kalau tidak ada Kurma, maka boleh Dengan madu atau Dengan sesuatu Makanan yang manis Kenapa? Karena bayi itu Suka manis Ya eh, Jangan dikasih yang asin Atau asam Apalagi yang pahit, jangan ya tapi yang manis. Paham? Kalau kita selain di negeri-negeri Arab sana, kalau di negeri Arab sana kan banyak kurma. Kalau kita ini paling mudah cari madu. Ya, madu dijual di beberapa tempat di toko-toko ini kan banyak madu, bahkan di supermarket ada, ya enggak? Di apotik ada, ya madu yang penting manis begitu. Ini sunnah. Sudah? Pertanyaannya, bagaimana kalau bayi tersebut sudah lebih dari tujuh hari apakah tetap sunnah tetap sunnah bahkan andai kata usia bayi itu dua tahun misalnya kalau kita ingin mendapatkan keberkahan baik dari orang tua ya atau dari seorang yang soleh gitu ya masih tetap dianjurkan untuk ditahnik gitu ya nah, pertanyaan lebih lagi bagaimana kalau anak kita Usianya itu sudah lima tahun, bahkan sepuluh tahun. Bagaimana itu? Apakah masih sunat di teknik? Iya, tapi tidak di teknik model bayi. Caranya apa? Kalau kita punya kurma, misalnya ya, ada orang soleh atau ada orang uh, alim, Syekh Fulan, Kiai Fulan datang yang kita hormati, maka kita minta agar kurma... Yang ada itu dikunyah oleh beliau, atau digigit, atau dimakan separuh separuhnya diberikan anak kita. Begitu ya, bahkan kita yang sudah dewasa kalau kepingin dapat barokahnya seorang ulama. Begitu ya, maka kalau ada makanan yang apa, manis tadi itu sunnahnya, kita minta misalnya kepada ulama Fulan. Habib Fulan, Syekh Fulan, Kiai Fulan, yang kita yakini orang tersebut, orang soleh dan alim, kita berikan makanan kita. Habib, Syekh, Kiai, saya kepingin barokahnya. Antum, maka ini kurma, mohon antum makan sedikit sisanya, saya makan. Padahal kita sudah dewasa. Boleh, tidak boleh, boleh. Kalau niatnya ingin taberukan begitu. Alhamdulillah Banyak sekali ilmu yang kita dapat pada pagi ini Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Atas ilmu yang telah Pak Kiai ajarkan kepada kami Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Serta barokah di dunia maupun di akhirat Baiklah para pemirsa PIK yang tercinta Terima kasih karena telah mengikuti kajian ini Semoga para pemirsa Baiki TV senantiasa diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya, serta selalu istiqomah mengikuti kajian dialog ilmiah bersama Syekhuna Hunakei Haji Lutfi Sori, Amin. Jangan lupa dengan berakhirnya acara ini, kami mohon undur diri dari hadapan para pemirsa. Apabila terdapat kesalahan ucapan maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di medsos Anda Agar ilmu yang kita dapat semakin tersebar Sekian dari kami Wabillahi <Sellan> taufiq wal hidayah wal inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh